Jangan lupa nonton terus Apa Channel. Guys, balik lagi di apa, Kepoy? Epo Channel. Ya, betul. Hari ini kita lagi ada di daerah mana, Kepoy? Daerah Jakarta Pusat Percetakan Negara. Kita malam ini mau ngopi-ngopi cantik dulu. Ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi cantik tapi dengan harga yang murah. Murah banget. Minim banget, guys. Minim banget. Tempat kopinya ini kebetulan ownernya itu temen kita. Gitu. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya nih sama ownernya langsung untuk menu-menu kopinya tuh kayak apa. Terus namanya kan lucu-lucu tuh, Cep. Iya, namanya unik ya. Namanya tuh lucu-lucu banget. Nanti kita tanya, itu filosofinya apa tuh nama-nama? Kok dia bisa ngasih nama-namanya selucu dan seaneh itu? Gitu. Benar. Daripada kalian penasaran, mendingan ikutin kita aja. Guys, ini tempat kopinya. Ini namanya kopi apa, Kepoy? Kopi Gayo Aceh. Nah, ini tempatnya enak banget karena dia di pinggir jalan ya. Jadi gampang banget buat nemuinnya nih. Pokoknya sederetan di jalan Percetakan Negara. Karena di sini tuh tempat-tempatnya banyak kan? Tempat banyak. Makanan, minuman, kuliner. Iya, kuliner semua. Gitu. Kita langsung masuk aja nih, Chef. Guys, kita langsung pesen kopinya di sini. Kita langsung juga tanya-tanya sama ownernya. Ownernya namanya Om Boy. Om Boy. Biasanya dipanggil Om, bisa dipanggil si Boy, ataupun dipanggil Mas Boy, apapun dia bisa. Ya, yuk kita sapa kayak Boy. Om. Oh ya, siap. Oke, okay, Bang. Jos. Salam Corona. Ya, siap. Oke. Salam Corona. Oke. Okay. Om, kenal ya. Hai, saya Om Boy. Nah, Om Boy, ini kan kita dapat referensi dari teman kita namanya Oka, ya kan? Nah, katanya di sini menu kopinya itu aneh-aneh ya, Om. Ya, ada apa aja sih, Om? Tentunya menu kopinya kita pengen tahu nih, Om. Kalau menu kopinya ada di sana. Nanti benar. Saya jelasin efek-efek di kopinya. Saya lebih jual efek dari kopi. Iya. Maksudnya apa sih, benar, Om? Setelah minum itu dia akan merasakan ini loh kopi. Kopi stamina, efeknya larinya ke sini. Kopi bego, larinya ke sini. Kopi sogo ke sini. Om, kan orang-orang teman-teman ya, kan penasaran nih, ya, ya kan? Apa namanya tuh untuk menunya apa aja ya, Kepo ya? Boleh dikasih tahu nggak, menunya apa aja di sini? Boleh, masuk ke sana. Mau nanya yang mana nih? Nah, stamina dong, nomor satu dong. Kalau stamina ini gabungan kopinya, kopi tanah Gayo dan tanah kelahiran Om Lubuk Linggau. Berarti dari Lubuk Linggau itu mana, Yo? Lubuk Linggau itu Sumatera paling selatan, perbatasan Sumatera Selatan. Iya, Bengkulu dan Palembang. Oh, Bengkulu Palembang ya. Iya. Selatan bukan ya, berarti. Kan. Ini stamina efeknya kalau badan kita lesu, badan kita pegel-pegel, kita goyang, dia akan hilang. Maksud, Yo? Boleh coba deh. harus coba ya. Tanpa ada bahan kimia. Bener kopi ini roastingan dari Om Boy. Dari Om Boy sendiri. Iya. Oke, kalau untuk kopi bego, kenapa harus dinamain nama kopi bego? Jadi kopi bego ini nanti karakter orangnya kelihatan. Dia ngelamun, ketawa gitu. Jadi dia seperti diayun dengan kopi. Ini nggak perlu minum kopi bego nih. Ini bener-bener arti pure kopi. Pure kopi langsung ya? Iya, tanpa ada bahan kimia dan juga ini harga biasanya di sini. Murah banget, guys. Ini lihat. Cuma 10.000 ya. Iya. Oh, kita foto siapa, Om? Kita foto siapa, Om? Kalau ini foto Om Boy masih muda ya. Masih muda loh. Masih zaman-zaman ganteng, Om. Iya, zaman itu. Ini kalau dia yang super hanya tambah 2.000. Kalau super, dia strong. Gitu. Hanya tambah 2.000. Nah, kalau kopi Sogo ini 2 hari kita bisa melek tanpa ada bahan kimia. Ini biasanya peminatnya anak-anak mancing ke laut, para mau keluar kota kopi. Berarti ini kalau misalkan teman-teman pada mau take away bisa juga. Bisa. Gak ada expired kan? Enggak ada. Kita karena kita benar-benar pakai tisu ini ya. Iya, fermentation dan gula aren kita ada di sana. Oh, terus dalam satu paketnya dapat 2, ada kopi susu dan kopi murni ya. Oh, enggak sabar, sumpah. Dengan harganya segini. Iya. Enggak usah banget. Iya.
guys, 10.000 tuh rugi nggak dapat kopi. Terus kalian tidur ini 1 jam setelah minum kopinya dia akan ngantuk. Nah, bukannya kopi itu bikin melek? Saya bisa bikin. Itu kita bikin di roastingnya. Dia lebih tebel lagi, arah hitamnya lagi. Oh, tapi nggak bikin, maksudnya kan biasanya kan ada obat tidur juga, itu nggak pakai obat tidur? Iya kan? Ada. Nah, kalau gila, itu maunya langsung pakai obat tidur ya kan? Kalau mau pakai bahan kimia dan obat tidur di depan kan ada Bepom. Oh iya benar. Mungkin nggak lama, nggak nyampe dua antara 2 tahun lebih mungkin udah. Oh berarti itu udah berapa lama? Udah 2 tahun lebih lah. 2 tahun nanti ya? Ya tadi cabangnya ada di Kelapa Gading, ada di Bandung. Sekarang Corona kita tutup, ini pusatnya. Oh, iya. Terus mau nanya apa lagi? Masalah kopi. Tapi di sini yang paling favorit ini yang banyak pesan kopi apa? Stamina. Stamina dan kopi Arabica terbaik ini. Arabica yang ini? Iya, yang S. Iya. Berarti tadi yang favorit kita adalah kopi S, kopi Arabica terbaik. Terbaik. Ya. Ini per kilonya bisa nyampe 600.000. Per kilonya? Iya, kita di sini penikmat kopi bisa ngerasain satu paket hitam dan es dengan harga 13.000. Murah banget. Oh, tapi ini Om jualin yang sasetan kayak gitu? Kalau sasetan belum. Belum ya? Berarti harus minum kopi di sini juga? Iya, tapi kiloan dan onnya kita juga. Oke. Ya udah, kayak Boy, lu dari Daus kan tadi kan? Gue udah gak sabar banget. Udah gak sabar banget ya, jadi lu mau pesen yang mana nih? Yang kopi stamina. Stamina ada lagi loyo ya. Pulang kerja ya Bu. Kopi stamina, kalau oke, oke. Gak mau kopi bego? Kopi stamina, udah lah gue. Ntar gak mau bego. Kopi stamina Om. Siap, oke. Iya. Gua apa ya? Bego aja deh. Kan biasanya kata orang kan katanya, tapi kalau belum coba nggak akan percaya. Iya sih, gue penasaran jus. Coba ya. Ya udah. Tapi sama satu lagi, bisa nggak kalau misal udah bego, biar gue jadi pintar lagi. Netralnya kita ada. Ada netralnya. Kopi juga. Oke. Oke lah. Jus ya. Oke. Ditunggu. Guys, ini kan untuk pembuatan itu kan beda sama kopi shop lainnya. Nah, Om, ini mau nanya dong, ini ya, untuk takarannya itu kan beda sama kopi shop lainnya. Ya. Kalau kopi shop lainnya itu kan biasanya kan pakai udah ada mesinnya juga kan. Ya. Nah, ini untuk racikannya ini dari mana nih Om sebenarnya? Jadi metodenya kalau metode ini semua dari Om sendiri. Om sendiri? Iya. Jadi setiap kadar kafeinnya berapa itu Om pakai nanti di timbangan. Oh. Kalau yang pertama ini biasanya kalau buat beko itu di 8 gram. Ini yang 8 gram. Iya, 8 gram. Biasanya yang di sini dia yang 5 dan 5 jadi 18 gram. Oh, iya. Berarti ini pokoknya untuk semua coffee shop yang ini itu Om sendiri yang racik. Iya. Racikan sendiri ya. Semua. No, dari roasting dari Om Boy. Jenis kopinya dia Arabica. Oh gitu. Iya, dia pure kopi tanpa ada bahan-bahan tambahan-bahan yang ada. Mantep tuh kayaknya. Lu harus coba di sini. Iya. Bukan lawannya, Kak. Itu yang biasa dialami orang itu dia bertahan 15 sampai 20. Ngapain, Om? Enggak tahu deh. Penasaran
penasaran nih, udah 20 menit ngapain tuh? Boleh dicoba. Jangan kata orang ya. Coba guys, aja. Coba enggak? Gue coba ya. Tadi kopi bego sama kopi sange, jadi dua-duanya gue coba. Yaudah om, kita pesen dua-duanya ya. Oke. Karena harganya murah juga kan om. Iya. Kalau Arabica hanya 13.000 di kopi Kikuku. Gitu. Nah kalau kopi sange yang tadi, kopi sange itu kopi susu namanya. Oh, kopi susu. Cuman tadi dipresentin kopi sange. Oh. Tapi ada kopinya, tapi di sini kopinya ada. Ya di sini namanya kopi Kikuku. Lu kan kayaknya porno banget ya kalau lu bikin kayak gitu. Ini kopi apa nih? Oh. Ini jenisnya Robusta. Ya, jenisnya Robusta. Jadi benar efeknya akan dirasain nanti. Oh, ini memang dapatnya dua gitu ini. Iya, dapatnya dua ini. Ini original, yang ini yang udah diolah. Oh. Jadi kalau bahasa sini mengatakan ini kehidupan nyata dan ini panggung sandiwara. Ih, kehidupan nyata panggung sandiwara, berat. Oke, ini panggung sandiwara kita olah lagi. Kita kocok. Supaya lebih nikmat lagi rasanya. Nanti begonya biar enak lagi. Pasang kopi bego super hanya 12.000. Kita pesan tambahan lagi. Enak, Bu. Panas ya. Kayaknya tambah berauranya lihat noh, rambut gue udah sampai lepek. Baju gue.